11 kitab Deuterokanonika versi Alkitab Gereja Katolik Roma, beserta dengan jumlah pasalnya. Berikut ini 11 kitab Deuterokanonika yang terdapat di dalam Alkitab versi Gereja Katolik Roma, yang tidak terdapat di dalam Alkitab versi Gereja Kristen, beserta dengan jumlah pasalnya. 1. Kitab Tobit, terdiri dari 14 pasal. 2. Kitab Yudit, terdiri dari 16 pasal. 3. Kitab 1 Makabe, terdiri dari 16 pasal. 4. Kitab 2 Makabe, terdiri dari 15 pasal. 5. Kitab Kebijaksanaan, terdiri dari 19 pasal. 6. Kitab Sirah, terdiri dari 51 pasal. 7. Kitab Baruf, terdiri dari 6 pasal. 8. Kitab Susana, terdiri dari 1 pasal. 9. Kitab Nyanyian Tiga Anak, terdiri dari 1 pasal. 10. Kitab Bel dan Naga, terdiri dari 1 pasal. 11. Kitab Tambahan Ester, terdiri dari 6 pasal. Demikianlah 11 kitab Deuterokanonika yang terdapat di dalam Alkitab versi Gereja Katolik Roma, beserta dengan jumlah pasalnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.